Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei. Memorial Hall, Taipei. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel aku, Dok Gendut. Nah, kali ini kita sedang berada di suatu tempat yang bernama Chiang Kai-shek, Taipei. Mau tahu liputannya? Ikuti terus ya. Oh ya, bagi teman-teman semua, tetap dukung channel Dok Gendut ya, dengan cara tonton, like, komen, dan subscribe channel Dok Gendut. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke tempat ini atau Chiang Kai-shek ini, rutenya gampang ya. Dari Taipei Main Station, kita naik CIN jalur merah, kita turun di Chiang Kai-shek. Begitu kita keluar dari stasiun Chiang Kai-shek, kita akan langsung berada di samping Chiang Kai-shek. Selamat berlibur. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini adalah tempat yang sangat luas, enak banget buat duduk santai ataupun berkumpul dengan teman-teman di saat sore hari ya. Sekarang kan waktunya musim panas nih, jadi di sini tuh kalau sore tuh lebih asik, nggak panas ya. Pagoda yang ada di depan sana itu, kita mau naik dan masuk ke dalam pagoda, ingin melihat patung Chiang Kai-shek yang sangat besar di sana yang sedang duduk di singgasananya. Yuk, ikuti terus. Dan ini adalah dua bangunan kembarnya ya, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri, berhadapan-hadapan. Jadi berhadapan-hadapan dua. Ya, pintu gerbangnya sudah ditutup. Kita nggak jadi masuk. Pintu gerbang patung Chiang Kai-sheknya sudah ditutup, jadi sudah tidak boleh masuk. Ah,
Dan ini adalah pasukan penurun benderanya. Sudah selesai menurunkan bendera Taiwan. Jalan-jalan sore kita. Hari sudah mulai sore guys ya, tapi malah udaranya tambah seger. Nah ini kita ambil gambar dari samping pagoda tempat patung Chiang Kai-shek berada. Begitu megah ya guys ya. Semuanya berwarna putih catnya dengan ukiran-ukiran yang megah. Dan ini adalah pintu gerbang samping belakangnya ya guys ya. Tidak kalah megahnya dengan pintu gerbang utamanya yang ada di depan tadi. Tapi ini ukurannya lebih pendek. Kalau yang pintu gerbang utama lebih panjang dan tinggi. Dan masih tetap dilengkapi dengan pos security. Dengan ciri khasnya tentunya dengan ukiran megah. Sekarang sudah senja, mulai memasuki malam ya guys ya di Chiang Kai-shek Memorial Hall. Dan ini adalah suasana di saat senja di Chiang Kai-shek Memorial Hall. Semua lampunya sudah dinyalakan, tapi masih tetap terlihat megah semua bangunan-bangunan yang ada di sini ya guys ya. Dan tetap masih banyak orang yang berjalan-jalan di sini ataupun yang mengunjungi tempat ini, karena walaupun malam tetap asik loh suasananya. Wow, benar-benar megah guys. Oh.
Siang Kaise Memorial Hall. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.